Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update harga LED TV 32 inch semua merek terbaru di bulan Oktober tahun 2023. Dan untuk lokasi saya syuting berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe tentunya, biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan semoga bermanfaat. Oke, untuk yang pertama di sini ada dari brand Polytron. Ini untuk tipenya PLD32AG5959. Ini untuk dayanya 45 watt, untuk resolusinya HD ready. Dan untuk fiturnya Android TV. Ini untuk harganya Rp2.649.000. Dan untuk garansinya ini 5 tahun. Dan lanjut di sebelah sini, di atas ini ada dari brand Samsung. Ini untuk tipenya UA32T4503AK. Ini untuk resolusinya HD dan untuk fiturnya Smart TV. Ini untuk dayanya 50 watt dan untuk harganya Rp2.599.000. Dan lanjut di bawahnya di sini ada dari brand Aqua, untuk tipenya AQT32K701A. Ini untuk resolusinya HD, untuk fiturnya Android TV. Dan untuk dayanya 50 watt, untuk harganya Rp2.459.000. Dan lanjut di bawahnya di sini ada dari brand Polytron. Ini untuk tipenya PLD32V1853. Ini untuk resolusinya HD, untuk dayanya 45 watt dan untuk harganya Rp1.999.000. Dan lanjut di sebelahnya di sini ada dari brand Sharp. Ini untuk tipenya 32SA4200i. Ini resolusinya HD dan untuk harganya Rp2.169.000, untuk dayanya 50 watt. Dan lanjut di atasnya di sini ada dari brand LG. Ini untuk tipenya LG32LQ630BPSA. Ini FHD Smart TV, untuk dayanya 50 watt, untuk resolusinya Full HD dan fiturnya Smart TV dan USB. Ini untuk harganya Rp2.699.000. Dan lanjut di atasnya di sini ada dari brand Samsung. Ini untuk tipenya UA32T4003. Ini untuk resolusinya HD, untuk fiturnya HDMI USB dan untuk dayanya 50 watt, untuk harganya Rp2.179.000. Ini untuk resolusinya HD atau digital TV. Dan lanjut di bawah sini, ini ada dari brand Panasonic, untuk tipenya TH32LS600G. Ini FHD Smart TV, untuk harganya Rp2.949.000.
Ini untuk resolusinya Full HD. Dan lanjut di sebelah sini ada dari brand Hisense. Ini untuk tipenya Hisense 32A4200G. Ini HD Smart TV untuk harganya Rp2.499.000. Oke, lanjut di sebelah sini ada dari brand Philips Hisense untuk tipenya 32A4200G. Ini HD Smart TV untuk harganya Rp2.399.000. Harga khusus Alloframe jadi Rp2.159.100. Dan lanjut di belakangnya di sini ada dari brand LG untuk tipenya 32LQ630BPSA. Ini FHD Smart TV untuk harganya Rp2.699.000. Harga khusus Alloframe jadi Rp2.429.100. Dan lanjut di belakangnya di sini ada dari brand Aqua untuk tipenya AQT32K701A. Ini HD Android untuk harganya Rp2.459.000. Harga khusus Alloframe jadi Rp2.213.100. Oke, mungkin itu saja review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.